Pak ada yang ingin Bapak sampaikan enggak, Pak? Biar berimbang kita bisa ya mudah-mudahan dia segera bisa. Kenapa bisa tutup kenapa? Ya kan ini masalah susila kan, jadi tidak enak nanti kalau memperagakan seperti terjadi kan tidak enak seperti itu. Berapa orang korban yang mau didatangkan? Satu saja yang itu yang melapor. Sejauh ini pelaku sendiri sudah melapor tidak? Sebelumnya Pak? Saya tidak tahu kalau yang sebelumnya karena kan apa ini akan ada upaya melapor ke polisi dari kampus? Nah, itu kan tidak bisa itu kan haknya korban itu. Ya? Ini kan masalah delik aduan, jadi tidak bisa kita. Kan. Kalau delik umum kan langsung polisi tangan kan. Tapi kejadiannya di kampus, Pak. Iya, seperti yang Anda lihat di Korea. Ada upaya pembiaran di kampus, membiarkan masalah ini berlarut-larut, karena kejadiannya 3 minggu sebelumnya, jauh sebelumnya. Ya, tapi kita perlu proses, mencari saksi, menghadirkan mereka, kita bentuk tim, kan gitu ya, tidak bisa segera begitu tahu itu langsung kita proses kan. Pak Dekan, mungkin kita bisa dijelaskan kenapa akhirnya pihak kampus mencium ada kejadian seperti ini. Ya karena yang bersangkutan melapor. Awalnya ya, yang melapor. Ya itu saja, begitu melapor, kita respon, kita bentuk tim, langsung kita hadirkan para pimpinan, ada berita acaranya, itu yang dijadikan bahan oleh tim komisi etik. Yang korban ini prosesnya karena dia lagi skripsi? Ya, dia lagi skripsi. Ya, yang Pak Ipan sebagai pembimbingnya. Kira-kira apa sanksinya? Itu pelaku sendiri? Ya, kalau sanksinya kita tidak bisa mereka-reka karena itu ada tingkat-tingkatannya. Itu tergantung dari tim nanti akan tingkatan itu apa saja, Pak? Ya, pertama teguran tertulis, teguran lisan, kemudian ada sanksi yang berat lah seperti itu ya. Kalau mereka sendiri mungkin kalau namanya kampus mendengar kasus sebelumnya ini pada kan dari kegiatan persidangannya sekarang ini. Berapa dia? Tidak mungkin kalau pihak kampus tidak mendengar kasus sebelumnya dari berita yang terjadi sekarang. Iya kita dengar, tetapi kan yang kita bisa proses kan yang melapor. Iya kan? Karena yang korban harus aktif gitu. Jadi tidak bisa kita mencari-mencari gitu kan. Padahal ada berapa banyak dosen yang disidang hari ini? Sementara satu orang, ya, nggak yang lain mungkin nggak tahu seperti apa besok. Iya. Dia sebagai dosen apa? Dia dihukum pidana. Hukum pidana. Ya. Inisialnya? Ya, Anda sudah tahu lah, kenal banyak alumni kita di sini. Kalau untuk kasus pelecehan seksual seperti ini, kalau dari pandangan Bapak sebagai orang hukum itu baiknya sanksinya seperti apa? Ya, kita kan dalam ranah kurang kita kan di ranah etik, ya kan? Kalau ada masalah lain ke pidana itu kan tergantung korbannya apakah dia mau lapor apa tidak. Nah, nanti hukumannya tergantung dari apa yang dilakukan oleh ada peraturan rektor tentang etik apa dosen itu, ada kode etik mahasiswa, kode etik dosen, kode etik apa pegawai, ada di situ. Karena ini dilakukan di lingkungan kampus, apakah itu akan semakin berat untuk ya itu tergantung dari tim nanti ya, saya tidak bisa mendahului apa urusan tim. Tapi dorongan dekan sendiri bagaimana? Ya buktikan dorong kan kita langsung proses kan. Kalau misalkan dari pihak keluarga keberatan dan membawa kasus ini ke ranah pidana di luar ini, kira-kira dari pihak kampus ada bantuan hukum terhadap dosennya atau bagaimana sikapnya? Nah ini kan masalah bantuan hukum kan soal lain ya, jadi kita tidak bisa berandai-andai dulu ya. Kalau itu memang pihak keluarga atau korban melaporkan kan urusan pihak penegak hukum kan. Pak, jadi disinyalir ini kan banyak korban yang lain. Apakah pihak kampus akan membuat posko pengaduan di sini? Sejauh ini tidak, karena kita belum dalam arti yang aktif kan harus korban.
Jadi kita tidak membuat posko segala macam. Berarti tidak secure dong kampus kalau begini model layanan pihak kampus terhadap mahasiswanya, Pak? Ya bukan itu, kan kembali lagi pada kasusnya ini kan kasus tindak pidana pengaduan, itu kan? Jadi yang aktif mengadu itu yang korban. Jadi tidak bisa untuk mencari kesalahan. Nanti kalau kita mencari juga, kalau mereka tidak mau, itu seperti apa kan? Itu dasarnya tidak perlu buat tentang tim termasuk. Saya tidak perlu itu. Kalau siapapun yang merasa jadi korban, saya akan datang saja ke kampus. Kita akan proses. Jadi tidak perlu ada tim segala macam. Kalau ada call center atau misalnya ada posko pengaduan kan akan lebih memberi perlindungan kepada korban. Semua apa? Kita akan lindungi. Kita punya BKBH. Anda sudah tahu bagaimana BKBH kita seperti itu ya. Kalau emang itu ada korban yang dia merasa rugi, silakan datang ke fakultas, kita akan proses sama. Ya. Tiga tingkatan sanksi yang tadi disebut sama Bapak itu apa saja itu, Pak? Ya, pertama tuduhan lisan tertulis, ya kan? Kemudian yang tadi yang berat. Berat. Nah, kalau di kode etik itu kan yang berat itu tidak dikasih ngajar, dicabut dari jabatannya. Dari kesalahan yang dilakukan dari itu kira-kira apa yang terjadi? Nah, saya tidak bisa mendahului. Silahkan nanti komisi etik akan menentukan. Iya, seperti Pak, itu ya. Satu lagi Pak, ini kan memalukan pihak Pak. Ya, Bapak sebagai dekan, apa yang ingin Bapak sampaikan kejadian ini muncul? Ya ini sebagai pembelajaran bagi kita, sebab kita pun pihak kampus tidak pernah menduga akan seperti ini. Karena dosen kan seperti Anda ketahui, dosen sebagai seorang yang sebagai contoh lah di masyarakat. Nah, dengan cara ini maka kami akan mengevaluasi, bikin SOP kalau ada tidak boleh ada bimbingan kalau tidak ada orang, ya, apa itu kan? Sehingga kalau sepi tadi kata orang kalau kita berdua masih setan ketiganya gitu kan. Nah, dengan kejadian ini maka kami akan bikin SOP, nanti akan kami akan taruh CCTV di tiap ruangan dosen sehingga bisa terkontrol semua. Iya, iya. Pak, korban misalkan melakukan laporan pengaduan ke APH, tanggapan dari ya saya kembali lagi pada hak mereka, ya kan hak dia. Silakan saja hak dia kan. Kadang-kadang ini kan delik aduan. Jadi yang aktif mereka yang mengadu gitu. Pak, ya. Bagaimana perasaan Bapak itu kejadian ini kan di ruang pidana? Terus yang kedua dia ngajar Pancasila dan ya, makanya, hukum dan perempuan. Gimana Pak perasaannya? Ya kita semua sih sangat menyayangkan. Ya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan kan. Sebagai seorang pengajar Pancasila kan mestinya harus perilakunya sesuai dengan Pancasila. Kita sangat menyangkut seperti itu. Makanya tadi saya katakan ini bahan evaluasi bagi semua kita untuk lebih baiklah ke depan. Ya, seperti itu. Ya, makasih. Ya.